Oke, kita lurus teman-teman. Aduh, ini di luar aja sebegini rame. Nanti kalau kita masuk nggak tahu nih bisa keluar apa enggak. Intinya pokoknya sangat puas ya teman-teman kalau ke pasar tradisional begitu. Cuaca di Trenggalek beberapa hari ini memang masih sering turun hujan teman-teman. Jadi jam segini juga sudah mendung. Biasanya siang habis duhur jam 10-11 Bu Laris. Laris nggih. Pundi dalam ibu? Petong, oh alah. Oke, ngantos jam pinten lah satian? Lah satian ngantos jam pinten ngantos niki? Ngantos niki kulo mangkatus jam sekawan. Oh, sekawan anjing ngantos niki kok? Nggih. Diwang kondure? Jam 11. Oh, nggih. Berarti ini sak dangu nggih. Nggih. Jam setengah sore. Jam sekawan pun dipuruki motor. Oh, nggih sareng motor ngantos niki kok. Nggih, pickup. Ini manggil jam 11 masuk. Oke, setengah hari ya mas. Oke, alhamdulillah. Dia pun meh telas ngerti no. Oke, ini pun kandung ini. Kliwan kali nopo ngeriki bu? Telepon. Open ya? Telepon kali ini pun telepon ini namun ngeriki. Oh, enggak. Ngat konternya. Ruame lah kliwan ya? Iya. Suun bu ya? Cuma sayangnya teman-teman ini sudah mulai mendung. Jadi kalau sebisa mungkin sih nggak kehujanan ya, biar nggak kehujanan. Jadi kalau bisa sih agak buru-buru. Ini oh tempat si mobil. Suasanya seperti ini kira-kira teman-teman di Desa Dongko.
kita balik nanti ketemu kita coba ya. Pak, sadian apa pak? Niki merica nggih pak. Tumbar. Oh bu. Laris nggih pak. Suwun. Napa niki Mas? Napa mawon niki nggih? Sampun kosteng nggih. Sampun kosteng ora apa-apa. Heeh. Apa niki Mas? Dagangan niki. Sampun kosteng lomboke. Lombok ta iki? Wonge dagangan. Dagangan sian. Kok apa? Nek sesuk aku ndak iso, aku kok tenanan. Mah aku ndak ngerti. Kok apa sesuk ora iso? Ngene lho ya. Benih cabe dan tanaman yang lain. Sun Mas Bro. Bu, sarapan apa Bu? Sarapan. Pecel. Pecel, nggih. Wah, enak-enak saja, Ibu. Laris nggih, Bu. Alhamdulillah, nggih. Mangga-mangga. Bu. Seger-seger, Bu, dagingnya, Bu. Nggih, niku ndas kali cakar, Pak, kali. Niki nggih. Masyaallah, nggih. Pundi daleme, Bu? Kule, Pak. Kule. Nggih. Nitih napa niku, Bu? Nitih pitep. Oh, nggih. Kulene pundi lho? Hah? Kulene pundi? Kule pakis gugur. Ning gugur. Gugur. Okay. Oh, nggih. Laris nggih? Alhamdulillah. Pun meh telas ngeten. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Suwun, Bu. Suwun, Bu. Bu laris nggih. Laris.
kan. Yang entah sama paru-paru. Ini sih, yang ini goklo ini. Saya udah pak. Rehab. Ngaten ya, tahun ya, sen pak ya. Dia mungkin ada tindak lanjut. Belanja mbak? Belanja apa? Satean? Belanja. Halo. Hei. Bus. Walah sakit kucingnya. Pak. Laris. Jujur ya. Kundi dalamnya. Tugu. Masa Allah, jam pinten kok ngomah lek kok tugu ya. Jam 3. Oke, lek kondur. Jam 11. Oh, ngaten. Sempak ya, Jun. Bu, nusang ya. Laris, Bu. Pun sarapan. Ampun. Sun nggih. Bu. Halo. Kesan. Pola setengah. Terpet. Ini yang jualan roti ini. Ramai banget ini Bapak. Yo,
jajan warak, jajan warak iki lho. Warak-warak tenan. Warak tenan iki jajane. Nah, ini ternyata di ujung pasar ada jembatan, teman-teman. Jadi sebagian besar pedagang di sini memang berharap pasar ini direnovasi biar nggak bocor-bocor, nggak becek kayak gitu ya. Karena memang kondisi di dalam seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin videonya segini dulu ya. Untuk hari ini di pasar Dongkol kembali lagi. Nanti di video-video berikutnya ya. Sebagai itu, mohon maaf kalau ada misalnya ada yang salah, ada yang enggak tepat. Terima kasih teman-teman, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.